Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita jalan-jalan lagi di Desa Andong. Kebetulan ini kunjungan kita yang ke dua. Karena yang pertama dulu kita cuma lewat di jalan utamanya yang dari Jalan Raya menuju ke Sruwongrejo dan Wareng. Sekarang kita akan jalan-jalan lagi melalui jalan yang sisi dalamnya yang nanti tembus langsung ke Desa Delamu dan tuh sama dalam. Nah, ini adalah jalan gang yang masuk kita mau nanti lewat dan melihat rumah pembuatan dari cucur mendul kuliner yang sangat viral di Instagram itu. Tapi ya mohon maaf karena situasi kondisi kita tidak bisa meliput di dalamnya. Kita ya melihat rumahnya langsung saja. Jadi lokasinya di situ itu. Oke, ini adalah jalannya yang masuk. Ini aspalnya cukup mulus dengan kalau untuk bisa lewat mobil cukup, tapi kalau untuk papasan ya melipir, salah satu ngalah. Oke, ini terus jalannya, permisi Bu, nah, ini jalan nih yang mau ke Cucur Mendul. Ya, ini rumahnya, nah, terlihat nih. Ini rumah pembuatan cucur mendul itu. Sebelum kita mengetok pintu, kita ini syuting dulu lihat, tapi saya nggak tanya-tanya, malu ceritanya. Oke, dari situ kita lanjut perjalanan menuju ke arah barat. Ini jalan seperti ini sudah beraspal, ini termasuk perfecto, luar biasa. Jadi pembangunan infrastruktur yang luar biasa bagus. Kanan kiri ini ternyata di sebelah dalam banyak sekali perkebunan pisang, permisi Pak, dan rumah-rumah yang lumayan padat. Nanti kita juga akan melewati suatu masjid juga yang ya bisa terlihat lah. Ini kanan kiri banyak orang punya mobil juga ya, keren banget. Wah, ini juga jalan-jalan masuknya ke sana malah lebih lebar-lebar. Wah, ini rumah juga penuh dengan tadi rerumputan yang ditata sedemikian rupa seperti rumput Italia. Jadi wah, seperti rumput Azzurrilla, apa itu yang standar internasional lah itu untuk di stadion-stadion. Ini juga perkebunan pisang juga. Wah, di depan itu terlihat ada masjid yang sangat megah luar biasa dengan arsitektur yang sangat modern. Ini ya, ini adalah keeksotikan dari suatu masjid yang dibangun dengan luar biasa. Oke. Saya juga baru dua kali ini lewat sini, ngarang-ngarang kemudian bisa lewat sini, luar biasa lah bisa menemukan ini pemandangannya, kanan kirinya luar biasa. Dan ini rumah juga keren, bagus sekali. Sambil jalan-jalan situ, waktu saya sempat tanya-tanya tapi nggak di syuting, nggak enak. Jadi itu ceritanya kalau mau pesan di kuliner cucur mendul tadi yang kita lewati, itu ceritanya kita harus pesan dulu lewat WA, kan tertulis itu. Ntar ini jalan pertigaan yang ke kiri nanti ke Lugu, ke kanan itu ke utara ini tembus ke rumah makan Soeharti. Kita belok kanan, oke, sat, bingung. Ternyata kita belok kanan, saya agak lupa. Wah, ini kalau sana terus nanti ke Jalan Raya tembus SAC Ayam Goreng Soeharti gitu. Tapi sana cuma bisa lewat motor dok, karena kalau mobil di Pelanggerang karena udah double track. Ini kita belok kiri, nanti belok kiri tembus nanti ke Desa Lugu dan Delangu, tembus ke kali yang nanti ada masjid dan desanya. Kembali lagi itu bagi teman-teman semuanya yang belum pernah mencoba cucur mendul itu, aneka rasa vanilla, mocha, strawberry, macam-macam. Jadi saya setiap saya tadi kan mampir ke sana tanya, kita bisa pesan langsung nggak? Nggak harus, kita bisa makan langsung, beli promosi Bu, bisa nggak? Nggak bisa, ternyata harus pesan dulu, saking larisnya. Oke, kiranya yang bisa kita sampaikan cukup sekian. Ini yang bisa kita sampaikan cukup sekian, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin merasakan kuliner cucur mendul dan juga
bagi yang kangen terhadap kampung halaman bisa terobati dengan tayangan video yang sangat sederhana sekali ini dengan semua keterbatasan saya. Gitu ya. Permisi Bu, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federsi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tonton ya keseruan video-video kita selanjutnya. Sekian terima kasih.